Tolonglah tukarkan beras singgam dua. Baiklah, tunggu ya.
kau nak jambu ni? Kalau kau buat sini, tak lah. Nah. Wah, rumah kau banyak bunga ni, Montel. Nah, ni pula, Daman. Terima kasih, Mak Encik. Saya balik. Tanggang, besok datang serangkan kebun jagung aku, ya? Baiklah, orang kaya. Ha. Tanggang, mari kita balik, nak. Terima kasih, orang kaya. Baiklah. Tinggalin, nak. Tanggang, banyaknya cendawa, nak. Mari kita pergi keluar. Boleh kita buat lauk makan hari ini? Ayolah, Mak. Dekat tanah itu pun banyak. Mari. Setelah beberapa tahun kemudian, ditukarkannya dengan pisang, bolehlah kita buatkan pisang salai lagi, ya, Mak? Engkau ni dari kecil sampai besar, tak berhenti-henti suka makan pisang salai. Kalau dia tak pagi pun tak aku lah, nak. Mak boleh carikan pisang untuk kau.
Montel, marilah kita mandi. Tinggalkan bangku hantu dulu. Montel, marilah mandi di sini. Air tak ada saya tahu. Mari. Macam kau ada hati mengendaki Montel. Mengata dulang paku serpih, mengata orang aku yang lebih. Aku kau tak usah bandingkan lah monyet. Aku boleh dapat apa yang aku mau, dan aku mampu kawin dengan dia tau. Aku barangkali tak punya apa, tapi aku tak kurang apa yang lain untuk memikat hati Montel tu. Dagang melarat, makan mencuri. Ada hati kau nak tergila-gilakan si Montel? Tak tahu malu. Montel tak boleh pandang sebelah mata pun pada kau, Ratanggang. Dulu kecil-kecil kau bolehlah mengata aku. Tapi sekarang tidak lagi, Lutong. Kau bukan laki-laki kalau hanya berani menggunakan mulut untuk menyakitkan hati orang. Aku pun memang nak mengajar pada orang yang berani menaruh hati pada perempuan yang aku inginkan. Nah! Kalau aku jumpa lagi kau terhendak-hendak atau cuba nak mengganggu si Montel, aku bunuh kau. Mengapa kau bergaduh dengan si Jelutong tu? Dia bukannya betul orangnya. Dia fikir dia saja yang boleh nak kamu nanti. Kan betul kan dia. Kita ini tunggok nak. Tak guna rindukan bulan. Tunggok lain, Mak. Bulan pun lain. Ini si Montel, si Montel, Mak. Boleh dicapai, boleh dipegang, boleh dipinang, Mak. Baiklah kita sadarkan sendiri kita juga. Mak bukan tak suka kau berbini. Tapi biarlah padan orangnya, nak. Seorang kalau mengukur baju, biarlah di badan sendiri, nak. Tak punya cakap banyak-banyak, Mak. Belum dicuba, belum tahu. Mak pergi sajalah ke rumah Rangka Inas tu pinangkan Montel. Belum ditanya lagi, Mak dah tahu kan jawabnya. Tanggap, tak guna menjala angin, nak. Cakapkan saja nama anak dara yang lain-lain. Mak tak segan-segan meminang untuk kau, Tanggap. Kalau dia si Montel tak tetap, saya jemput rumah. Tanggap tak mau dia tinggal.
kenyataannya dikata dengan pada tangga. Pekakan telinga, busakan mata dengan orang semacam itu, tangga. Tidak, Mak, tidak. Mak pergilah ke rumah orang kaya itu kalau Mak mau tangga kekal di sini. Mana tahu, barangkali orang kaya itu tidak memilih harta, tapi memilih orangnya. Kan jodoh itu tak siapa pun dapat menentukannya, Mak. Berat mulut Mak nak bercakap dengan orang kaya tentang perkara ini, tangga. Mak, mana lebih berat? Rasa malu Mak atau rasa sayang Mak pada tangga? Kalau malu Mak lebih berat, biarlah tangga tinggalkan kampung ini malam ini juga. Jadi tak seorang pun yang nampak dan tangga pergi. Tangga, sudahlah nak. Jangan merajuk. Kalau saja anak Mak, kalau kau suruh Mak mengarung laut pun Mak pergi, kemudian buaya pun Mak pergi. Ini kan pula tuh orang kaya Inas. Mak pergi ya nak. Pak Nimontir, ini Sudirman. Dia kata dia ingin nak jumpa awak dengan saya. Apa khabar orang kaya? Khabar baik. Apa kau nak dengar? Cakaplah. Orang kaya, Mak Encik. Lebih dulu, saya minta ampun dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada kata-kata saya yang salah, rasa saya yang terkasar, ataupun cara saya yang tak kena pada adat. Maklumlah, saya ni bodoh orang kaya. Saya datang ni membawa tujuan yang besar. Kalau kata orang Gunung Inas itu tinggi, tinggi lagi tujuan saya orang kaya. Oh, ada yang nak kau minta? Apa dia? Jadi, kalau tidak dipandang buruk, kalaulah padam di dalam hati. Sekiranya ada belas kasihan orang kaya dan Mak Encik, ada kumbang yang ingin menyerinya. Wah, cakap kau ni bukan main lagi slokernya dan bukan alang-alang susunnya. Mengapa tak berterus terang? Siapa yang inginkan si Montel? Maka kau pula menjadi utusannya. Orangnya ialah anak saya sendiri. Si tangga? Ya, Mak. Hei, Dermai. Kau berolok-olok, eh? Tidak, orang kaya. Kau jangan nak mengarutlah, Dermai. Sedangkan diri kau dulu. Tanggang tak kurang baik tingkah lakunya. Rajin. Sudah, Dermai. Berangus dari sini. Tak sadar. Makannya orang yang mengasih, pakaiannya orang yang memberi, tempat tinggal menumpang di tanah orang. Berani pula nak meminang anak orang. Berangus dari sini. Berangus. Berangus. Kalaupun semuanya diberi orang, tapi kami balas dengan titik peluh. Kami tak meminta-minta. Kami tak mencuri. Orang kaya tak patut membuat kami begitu. Sudah, Mai. Oh, saya salah sekalipun. Janganlah halau saya seperti anjing. Kau memang anjing. Macam anjing kurap. Pergi. Jangan datang-datang ke rumah ini lagi. Lewat. Malam kita begitunya. Apa lain yang hendak dia dengan kita? Adakah dia tak boleh tua, tak boleh sakit, tak boleh mati? Adakah dia boleh kenyang dengan tak makan? Karena rasa semuanya sama. Bagaimana dia begitu juga kita? Tetapi kenapakah kita dikata dustanya? Kenapa? Di dunia ini, orang memandang harta, orang memandang bangsa, pangkat, tangga. Dia minyak, kita air,
Mana boleh sama, nak? Kalau tangan turut ke mati, terbunuh orang kaya itu. Baru dia tahu yang kekayaannya sedikit pun tak boleh menolong dia. Jangan jadi gila, Tanggang. Kalau kau membunuh, kau juga dibunuh. Suka ganteng. Aku hidup dengan dikata orang ibu pembunuh. Suka ganteng. Hari ada pasang yang suruh. Hari pun ada hujan di depan. Hari aku balas juga. Cuba kau hilangkan dengki dalam hati. Terima saja hasil kita yang ada. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Kalau sudah kancil, jangan cuba nak meniru gajah, Tanggang. Nasi kalau tak disuap takkan masuk ke mulut, Ma. Begitu juga satu benda kalau tak dibuat takkan dapat. Tanggang bersumpah. Kalau orang memandang pangkat, Tanggang akan cari pangkat. Kalau orang memandang harta, Tanggang juga akan cari harta. Kalau bangsa dapat dibeli akan dicari, itu pun akan Tanggang usahakan. Aku nak ajar orang kaya itu. Aku nak ajar sejelutuh. Tanya sampai begitu. Alam, Bek. Jangan jadi tolol lah, pendek. Itu bukannya perahu. Itu bahtera. Ada juga orang sebut jong. Jerung. Ataupun kapal layar. Mari. Bek. Aku tak pernah tengok kapal Medusa. Apa dibuat di situ? Itu dia berlabung. Ambil bekalan air katnya. Banyak orang belakang kapal jadi kaya tau. Aku dengar pun begitu juga. Katanya, dekat atas angin sana, emas bertabur atas jalan tau. Orang kapal ada yang jahat tau. Kadang-kadang dirampasnya anak itu orang bawa belayar. Harganya bila dia tak suka, dicampaknya kau. Bukan, dijual dekat negeri lain. Macam mana besar dayungnya yang nak ngayuh kapal yang begitu besar? Alam, Bik. Apa pula nak pakai dayung? Kapal layar pakai kain layar lah bila nak berjalan. Jangan jadi bodoh lah. Oh, pakai kain bila nak jalan. Iya ke? Habis bajunya dah tak pakai? Ini mentolak pula. Apa pula pakai baju, pakai kain semua? Munteh. Apa kau mengharap? Aku ada nak cakap sikit dengan kau. Cakap lekat, aku nak balik ni. Aku dah suruh mak aku jumpa orang tua kau untuk meminang kau. Tapi tak diterimanya. Sekarang aku sendiri nak merayu pada kau. Lupakan dulu sama ada orang tua kau suka ataupun tak suka. Aku harap kau tanya pada diri kau sendiri sama ada kau suka pada aku ataupun tidak. Aku Nanti aku habiskan cakap aku dulu. Aku mau kau tanya pada diri kau. Kalau kau suka kepada aku, cukup. Kita sama muda. Kau sukakan aku sukakan kau. Jangan hiraukan kekayaan orang tua kau.
aku ada tulang pakrat. Karena kau, aku sanggup menyelam lautan, mendaki gunung untuk mencari harta. Kalau kamu akan emas, aku akan salutkan badan kau dengan emas. Kalau kamu akan intan, aku akan tabur dengan intan. Kalau kamu mau... Ah, sudahlah Sandang, jangan kau nak merepek macam orang gila. Kau pikir kau lawa, aku boleh sukakan kau? Banyak lagi orang yang lawa. Kau pikir kau boleh pujuk aku dengan janji-janji kosong? Mengapa mesti aku tinggalkan hidup aku yang mewah kenangan kau? Ini bukan angan-angan, Muntil. Aku sayangkan kau, Muntil. Kau bertepuk sebelah tangan, Tanggang. Cuba kau pandang diri kau dulu. Orang semacam kau ni, tak ada orang dalam kampung ini yang ingin membuat laki. Kau tahu? Ke tepi. Aku nak balik. Muntil, aku dah jemung dengan cerja dan kata-kata Nulte. Kau jangan kata-kata aku lagi, Muntil. Kau buatnya tak ubah macam monyet. Ada ubi, ada batas. Ada budi, ada panas. Lebu. Mati ke dia tangga? Nah, taklah, Mak. Kalau dia mampus pun bagus. Tapi tangan tak boleh lagi tinggal di sini, Mak. Tangan mesti pergi dari sini. Nak ke mana, tangga? Tak tahulah, Mak. Kenapa pergi ni? Kena cerutong itu, kan? Dia itu satu daripada sebab-sebabnya juga. Tapi tujuan Tanggang yang sebenarnya ialah nak cari harta. Tanggang dah jenuh dan cukup geram dengan orang-orang yang menghina pada kita kerana tak ada harta. Kerana itu juga, kau sanggup nak tinggalkan Mak Tanggang? Tak boleh itu kau sabarkan hati, nak. Mak! Mak dah tua, Mak boleh sabar. Tapi Tanggang masih muda, darah Tanggang masih panas. Tengok macam tadi, ha? Tanggang bergaduh. Lain kali, tak Tanggang mengamuk pula. Tanggang, dari kau kecil sampai begini besar, tak pernah kita berenggang, nak. Sekarang, sampai hati kau nak meninggalkan Mak Tanggang. Mak dah tua, siapa yang nak menjaga Mak Tanggang? Tanggang pergi bukan untuk selama-lamanya, Mak. Setelah berlekas Tanggang dapat kumpulkan harta, Tanggang akan balik. Mak akan Tanggang pakaikan dengan emas. Rumah kita akan besar terserdam. Tanggang, Mak tak ingin kekayaan yang seperti itu, nak. Mak lebih suka hidup miskin begini. Asalkan hati Mak senang, Tanggang. Lagipun, Mak takut, nak. Mak takut. Kalau kau dah kaya, kalau kau dah berpangkat, hati kau jadi berubah, Tanggang. Banyak orang yang begitu, Tanggang. Bila dah kaya, bila dah berpangkat, mulalah sombong, buka orang lain pandang macam sampah, Tanggang. Mak, Tanggang bersumpah, Mak. Tanggang takkan begitu. Kalau Tanggang berubah, Mak boleh kutuk Tanggang. Janganlah Mak susah, ya, Mak? Tidak, Tanggang, tidak. Tidak. Mak rasa matilah, Mak Tanggang, kalau kau tidak pergi. Kesiankanlah Mak, nak. Mak dah tua, Tanggang. Kenapa lagi Mak akan meninggalkan dunia ini? Lepas itu, kau nak pergi ke mana pun, pergilah sesuka hati kau, nak. Tapi janganlah tinggalkan Mak sekarang ini, nak. Tolonglah, Tanggang.
Terpaksa. Jangan hatikan kerbanan, jangan hatikan. Mak, jangan begini, Mak. Kalau Mak tak mau tangan pergi, tangan tak pergi ya, Mak. Apa nak jadi pun jadilah. Betul, Mak. Tak jadi pergi, Mak. Ya, Mak. Tangan tak jadi pergi. Mari kita tidur, ya, Mak. Mak tidur, ya, Mak. Pandai dia nak menipu kita, ya? Derman, mana si Tengah? Aku tak tahu di mana dia. Tadi dia ada tidur di situ. Kau jangan nak membohong. Kau sengaja nak melindungkan dia, bukan? Tengah, mana dia? Tengah! Kenapa kamu semua ingin sangat nak jumpa dengan si Tanggang? Kenapa? Si Tanggang memukul sejelotong sampai luka parah, kau tahu? Sekarang kita nak ajar dia pula. Kalau si Jelotong memukul si Tanggang, tak apa ya. Tapi kalau si Jelotongnya kena pukul, kamu semua nak untuk bela pula. Mana lelaki? Aku tak tahu. Cari, bangkali dia ada sembunyi. Lepas. Barangkali dia dah keluar lah, Ovi. Kau tentu tahu ke mana dia pergi. Cakap! Aku tahu. Cakap! Aku tak tahu. Pukul dia. Sampai dia beritahu kita. Pukul. Cakap! Kalau kau nak hidup lama orang tua, cakap! Jangan-jangan dia lari menuju ke kapal yang berlabuh siang tadi, tak? Lebih baik kita berpecah. Boleh jadi dia menuju ke tempat lain pula. Betul kata kau. Mari, mari.
sudah periksa di geladang, jangan ada barang-barang yang rosak dan sampai di balai penyengat nanti. Sudah saya suruhkan, Pak. Apa? Kau pencuri ya? Tidak. Tolong saya bukan pencuri. Saya bersembunyi di sini kerana belum berpeluang nak berjumpa dengan ketua baterai untuk minta kerja, tuan. Kau jangan nak membohong. Kalau kau bukan pencuri, aku tahu. Tentu jadi pengintip untuk perompak-perompak. Bila sampai masanya nanti, kau akan memberi tanda-tanda untuk perompak baterai ini. Tidak. Ampun jalan saya, tuan. Saya datang dari kampung tempat tuan tinggal tadi. Saya ingin jadi orang laut, tuan. Tolonglah saya. Berilah saya sebarang kerja. Saya akan bekerja dengan rajin, tuan. Kalau aku ikutkan hati aku, sekarang juga aku tolakkan kau ke dalam laut. Tolonglah saya, tuan. Tolonglah saya. Bawa dia ke bilik nahoda. Saya serang. Kau kata nama kau tanggal? Ya, Pak Nahoda. Biasanya orang yang jujur, dia tidak naik ke kapal dengan mencuri. Dia datang berjumpa aku atau berjumpa seorang meminta kerja. Saya tahu, Pak. Tetapi saya tidak buat begitu kerana ada kemungkinan saya tidak diterima. Saya sembah, Bapak. Tolonglah saya. Berilah saya sebarang kerja walaupun yang berat-berat. Saya akan bekerja dengan setia dan rajin. Saya tak percaya dengan cakapnya, Pak Nahoda. Saya bukan minta saya dipercayai. Saya minta saya dicuba, cukuplah, tuan. Apa pikir kau lagi? Saya pikir kita ikat saja dia. Sampai di kuala penyengat, lepaskan dia di sana. Kau selalu memandang orang dengan pandangan terong ini. Nanti ada orang akan mengatakan itu adalah cermin dari keadaan hati sendiri. Tak baik padanya nanti, tahu. Aku suka cuba orang muda ini. Kalau dia berniat terong, masakan kita begini ramai tak boleh menindas dia. Tanggal, betul-betul kau mau jadi anak kapal? Ya, betul, Pak Nahoda. Baik, aku serahkan pada gonjangan Dewi. Dewi, jadikan dia anak kapal kita. Aku akan sama-sama memerhatikan sama ada dia berkata benar atau nak menipu kita. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Nahoda. Terima kasih. Baik. Kalau anakku si Puncung hidup, tentulah terbesar tangganmu.
Eh, Tanggang, lu tak nampak aku nak lalu ya? Mengapa menghadang aku sampai aku jatuh, ha? Bila aku ada engkau? Aku bekerja dekat sini, jalan di sebelah sana itu luas, ha? Kenapa kau jalan dekat sini juga? Wah, baru saja kerja dah berani nak melawan ya? Kurang ajar! Bangun, Tanggang! Eka, kenapa kau jadi kau dengan Tanggang? Kau jangan campur, Budi! Kenapa nih? Kenapa? Budak baru diperang hajar, Pak Serang. Saya nak kerja dikarungin sama terjatuh. Bukan begitu, Pak Serang. Tanggang sama bekerja. Tegak dan langgar. Kalau kau berdua nak bergaduh, aku tak melarang. Gaduh lah. Saya tak mau gaduh, Pak Serang. Pengecut! Kalau sudah salah, aku mengaku salah sajalah. Ada satu cara untuk menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kau berdua beradu kuat di sini. Siapa yang kalah, dialah yang salah. Tapi dalam padam, Pak Serang. Kau yang campur, Budi. Tegak, Tanggang. Lama dekat. Untuk menggalakkan anak kapal supaya berbaik-baik, bantu-membantu dalam segala kerja. Sekarang kau pula melagakan antara satu sama lain. Aku tidak mau perkara seperti ini berlaku lagi, tahu? Baik, Pak. Jangan kau kerja pada-pada lekas. Kita sudah dekat dengan kau penjengat. Kerja, kerja. 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 Penyengat tu banyak perubat eh. Haa, kita punya menunggu kepada kau. Siapa yang masuk bandar ke sana, dia kena kena cukai tau. Tak ada kau orang yang berani menentangnya? Tak ada. Raja Dona Raja Negeri ni, ada bukan memberi pangkat nak ada. Sesiapa juga anda pernah menghapuskan papa perempat itu. Tapi seorang pun tak ada. Oi, jangan berbual saja. Gulung tadi tu cepat-cepat. Yeah.
Jambang itu memang mudah panas darah. Anda juga kemudian Odin ya. Bawa lah pemberan lah Odin naik. Orang-orang saya tak akan mengganggu lagi. Mana ini? Mana? Ya Pak, suruh orang-orang turun ke barang-barang. Wih, tangan, balik. Perniagaan kita cukup laris kali ini, Linggi. Iya, Pak. Masih baik. Angin pun baik. Bersiaplah kita belah balik. Baik, Pak. Aku nak mengucapkan terima kasih atas pertolongan kau tadi. Itu tak apalah, Pak. Tanggal, bapak tak ada anak. Maukah kau kalau bapak jadikan anak angkat? Kalau dah bapak sudi, 1000 kali saya sudi. Bagus. Bila sampai ke Tanjung Redan, tentu makcik kau suka dapat anak angkat. Maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Biarlah menurut sedikit kau dipandang orang.
Kabar baik. Bagaimana dengan perjalanan kali ini? Siapa orang muda ini? Belum pernah saya lihat dulu. Ini ialah tanggang anak angkat saya, Tuan Saudagar. Oh. Agaknya kena tuan dialah perniagaan kita kali ini mendapat laba banyak dari yang disangka-sangkakan. Bagus, cukup bagus. Tanggang, inilah orang kaya Sanderma, tuan punya kapal dan barang-barang yang kita perniagakan. Apa kabar, tuan? Kabar baik. Yang ini istrinya. Dan yang ini ialah anak Tuan Saudagar yang tunggal bernama Kenanga. Yang ini maknya Serang Linggi. Yang ini adiknya Simole. Yang ini mari. Ini istri bapak, mak angkat engkau. Apa khabar, Makcik? Khabar baik, nak. Kali ini mak rasa senang betul. Sebab bapak engkau balik bawa anak. Walaupun anak angkat tangga. Malam ini, saya harap semuanya datang ke rumah saya. Saya hendak menjamu kamu semua. Sebab membawa laba yang besar dalam perayaan kali ini. Baiklah, tuan. Boleh, aku mahu kau menari malam ini, ya? Baiklah, tuan. Sudah. Pak Hoda, marilah tinggal dulu. Tak payahlah, Linggi. Bang Tatang, bila-bila senang. Datanglah ke rumah Molek. Ya. Baiklah. Malam ini kita berjumpa di rumah saudagar ini. Baik, Pak. Kodong dapat cincin. Siapa? Siapa lagi? Sintanggang lah. Tanggang? Mengapa bang kata dia begitu? Boleh nampak dia baik tingkah lakunya. Tambah pula kacak orangnya. Kau ni tak boleh tengok orang kacak. Lekas saja nak tergila-gilakan dia. Abang tu pun cemburukan Tanggang. Kenapa gilakan si Kenanga? Takut nanti Kenanga gilakan Tanggang pula. Menyampah aku tengok korang dua beradik ni. Aku nak bertengkar saja. Macam kucing dengan anjing. Eh, Molek, kalau si Tanggang gilakan Kenanga, apa artinya pula kau gilakan dia? Aku pujikan si Tanggang tu bukan kerana Kenanga saja, tapi kerana dia tu dimanjakan tangan oleh Pak Nahoda. Dari anak kabar biasa, sekarang sudah menjadi anak angkatnya pula. Nanti tiba-tiba dia pula jadi Nahoda. Padahal aku bekerja lebih lama dan lebih banyak pengalaman dari dia. Abang memang begitu.
mudah cemburukan tuah orang. Boleh, siapa yang jadi menantu saudagar, orang itu lekas dapat pangkat, lekas dapat harta. Tahu tak? Si Tanggang pun tentu begitu tujuannya. Kau jangan harap dia boleh gilakan kau. Eh, belum tahu abang, orang bukan memandang harta saja. Eh, boleh, aku ada satu jalan untuk mencapai cita-citaku. Dengan jalan itu, dapat menolong kau pula memikat si Tanggang. Apa caranya? Cakaplah. Kita jangan beri peluang si Tanggang itu rapat sangat dengan Kenangan. Kalau kau jumpa dia berdua berbual-bual, kau lekas kasih tahu sama aku. Aku akan cari jalan supaya dia berdua berpisah. Di situ kau gunakan kedatangan kau untuk memikat si Tanggang. Kalau begitu senang saja, abang. Baiklah, abang. Ada bersiap-siap di sini juga, ya? Iya, Bang Tanggang. Baik, cuaca hari ini, ya? Bang Tanggang? Ya? Kenapa Bang Tanggang ingin jadi anak kapal? Kalau tak jadi anak kapal, dengan Kenangnya masih tak kenal. Benar juga. Tapi, tentulah jauh negeri abang. Maka kemari abang datang berdagang. Ya, abang datang dari jauh. Jauh sungguh. Dari gaya dan tingkah, tentulah abang datang dari orang-orang yang baik dan mewah. Adakah Kenanga hanya suka bergaul dengan orang-orang yang berpangkat dan berbangsa saja? Tidak, tidak. Saya tidak memilih bangsa. Saya tidak memandang orang kaya ataupun apa. Saya berkawan tidak berbeza-beza, bang. Kenapa? Tidak. Abang sangka kau begitu tadi. Sekarang barulah senang hati abang. Untuk menjelaskan pertanyaan kau tadi, ibu bapa abang memang orang yang berada. Tetapi oleh kerana hati ingin nak mengembara, sebab itulah abang sanggup meninggalkan harta dan sebagainya. Bak kata orang, jauh berjalan, banyak pandang. Jadi bagaimana pula sekarang? Dah jumpa dengan Kenanga, rasa hati tak ingin nak ke mana. Tidakkah ayah Kenanga marah kita berjumpa begini? Tidak, ayah tidak mengambil berat. Kiranya kita pandai menjaga anak. Mari kita ke sana. Mari. Terbaik. Nanti sungguh ya. Pandangan di sini. Saya yang salah, Terang. Buat tak tahu pula. Kau nak mencemarkan nama Kenanga ke? Berguru sendiri di tempat begini. Ini tak ada kena-mengena dengan kau. Tak ada kena-mengena dengan aku. Kau anak tuan aku. Si Tanggang ini anak kapal di bawah jagaan aku. Eh, Linggi. Di kapal kau memang tuan aku. Kau boleh perintah aku sebarang perintah. Tetapi di daratan kau bukan tuan aku dan aku bukan orang tuan kau, tahu? Kau berani menjawab, ya? Betullah kau si Kadok Nek Jundu. Pacat ingin nak menjadi ular tahu. Sebelum kau menjalar membuat bisa, lebih baik aku hapuskan. Linggi, kau dah gila ya? Abang, abang jangan janji berbuat begini. Memang ini tujuan aku dari mula, boleh. Kau jangan campur. Ketepi, biar aku ajar si dagang melarat. Kalau kau nak menjual, aku tak segan membeli. Hutang memang sudah banyak, Linggi. Bila lagi nak diselesaikan? Abang, jangan, abang. Abang. Hei.
Sudah terpaksa aku mencari harta dengan melangkah di atas mayat manusia. Sekali aku melangkah, takkan aku patah balik. Oleh Kenanga, nyatalah kematian si Mulik dan Lini tadi bukannya salah kau, Tanggang. Janganlah kau bersedih hati pula. Memang dari dulu telah saya katakan, Linggi selalu iri hati kalau orang lain beruntung. Dia cemburu kalau orang dapat tenang. Bagaimana sekarang, Tuan Saudagar? Kita nak bayar 2 pekan lagi. Kalau Tanggang boleh dijadikan seram, serahkan sajalah pada dia. Saya rasa dia memang boleh. Tanggang? Ya, Pak. Bagaimana kalau kau dijadikan seram? Kalau Tuan Sudaga dan Bapak ada menaruh kepercayaan kepada saya, saya akan cuba dengan segala daya dan tenaga. Thank you.
Thank you.
desa. Tanggang bapak dan bapak ingin nak melepaskan lelah. Elok benar kalau kau menggantikan tempat bapak. Bolehkah saja dengan hodil, Pak? Apa saja boleh kau buat, asal kau tekun, rajah berpangkat, tak segan-segan pula kalau nak beristrikan anak saudara agamanya. Bapak, kenapa tak semua sedaga-sedaga itu menentangnya daripada bayar cukai yang begitu banyak, Pak? Kapal-kapal saudagar yang ada ni, orang-orangnya bukan orang perjuangan. Mereka lebih suka keamanan. Berapa banyaklah ruginya membayar cukai jika dibandingkan dengan rugi nyawa dan harta, tanggal? Ah, sudah lupakan dia. Aku mau kau ingat saja cara belayar dan berniaga. Baik, Pak. Gulung tali tugas. Kau sudah cekap benar dalam selo-belo belayar dan cara meniaga tanggang. Selepas ini kau sajalah melayarkan kapal ini. Kalau saya pandai pun ialah dari didikan bapak. Kepada bapaklah saya terhutang budi. Kita pun dah nak sampai ke Tanjung Redan. Rasa bapak, kau tidak akan menolak. Bila dah sampai ke sana, kita pergi ke rumah saudagar membawa tempat kiri pemindangan. Tentang soal itu, saya serahkan mana pandai bapak dan makcik saya. Sekarang jangan aku menung-menung lagi. Pergi makan. Baik-baik. Benar belayar. Kalau tanggang tu raja, saya memang setuju dia jadi nakoda. Tapi kedatangan kita ini bukanlah tentang itu saja, Tuan Sadaga. Apa pula? Si tanggang tu dah saya pandang macam anak saya sendiri. Kalau dia dah diberi pangkat, patut pula dia beri tanggungjawab yang lebih. Supaya darah muda dia tu jangan jadi liar sangat. Hai ayah Kenanga, nampaknya jauh tujuan orang ni. Memang betul kata cikgu itu. Tanggungjawab yang macam mana agaknya yang elok.
pada kita berumah tangga lah yang elok tuan tadaga. Jikalaupun jauh dia merantau, hatinya terikat di rumah. Apalagi orang yang memikat itu cantik dan anak tuannya pula. Memang dah betul sangkaan saya, Ayah Kenanga. Orang rupanya tidak memang Kenanga untuk tetangga. Itu pun kalau dipikirkan padan dan kena di hati. Memang dah kena pada tempatmu dan kena pada masanya. Ya, Mak Kenanga? Ya, Cik Ui. Kita pun sudah berangan-angan juga untuk berunding dengan awak semua. Supaya kita satukan saja budak berdua tu. Sekarang, pucuk cinta ulang mendatanglah. Baik, kita tentukan sajalah hari dan masanya. Apa kau ni betul-betul sanggup, Ujang? Sanggup tu memang sanggup, Nauda. Tapi perkara ini ganjil lah, Nauda. Ganjil pula kata kau. Sekarang aku sudah jadi nahoda. Kapal itu aku ketua. Aku nak tukarkan anak-anak kapal itu dengan orang yang bukan saja boleh berlayar, tetapi berani menggunakan senjata dan tak takut berjuang. Pasti biasa lain rupanya. Kalau nak cari yang pandai berjuang, tentulah lain pula upahnya nahoda. Aku akan beri upah yang tinggi. Kamu semua pergilah sana. Pilih yang baik-baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti dulu. Kamu juga aku jemput datang di hari perkahwinan aku dengan Kenanga. Terima kasih, Pak. Bagus, bagus. Bukanlah nanti mau pindah, sayang anak lama ku memandang saya.
Abang belayar 3 hari lagi, tau? 3 hari lagi? Mm-hmm. Ambul, bekasnya kita nak berpisah, bang. Abang pun merasa 2 bulan seperti 2 minggu. Tetapi abang terpaksa menjalankan tugas. Ya, saya pun tahu. Saya tidak boleh menghalang abang dari bekerja. Lebih-lebih lagi, inilah kali pertama abang sebagai naunda. Tapi kenapa, sayang? Tapi, abang janganlah lupakan saya pula. Lagi jauh di mata, tambah dekat lagi aku. Lagi lama berpisah, lagi mendalamlah ini dendam. Takkanlah abang lupakan kenangan. Rasanya kalau boleh, kenangan abang bawa bersama. Tetapi abang pelayar untuk bekerja, bukanlah untuk bermasyar kenangan. Kalau lupa barangkali tidak. Tapi jangan pula berubah hati abang. Kalau kenangan abang kusirkan, rasanya dari hidup berputih mati, biarlah mati berputih tulang. Janganlah cakap begitu. Kalau sekali kenangan sayang, 1000 kali pula abang. Kalau tidak, takkan begini jauh abang datang berdagang. Bila abang membawa ini selendang, seolah-olah ia sebagai menggantikan kau. Saya pilih kamu semua belayar dengan saya kali ini kerana kamu semua boleh menggunakan senjata dan tak takut bertempur. Sekarang saya ingin terangkan tujuan saya yang sebenar. Saya ingin menghapuskan perompak-perompak di Kuala Tengah. Tidak berapa lama lagi kita akan sampai ke Kuala Penyengat. Saya mahu tiap-tiap kamu semua mestilah mengawal perompak-perompak. Apabila sampai ketikanya, kita akan melakukan serangan. Ingat, jangan beri ampun sedikit pun. Kalau kita berjaya, hadiahnya besar untuk kamu semua. Bagaimana? Setuju? Setuju! Bagus. Sekarang jalankan kerja masing-masing. Pasang. Ya, Pak. Baik. Nampaknya cuaca dah baik. Naikkan layar besar. Naikkan layar besar. Oh.
orang di bandar dulu dah jadi nahoda sekarang ya. Bagaimana kalau kita mengadakan pengibaran hiburan malam ini? Ha? Nahoda baru? Boleh tu orang boleh tu. Lewang. Apa salahnya? Tapi siapa yang belajar? Kita mulakan. Baiklah, malam ini ya? Eh, awak tak rugi nahoda. Tengoklah tarian dan nyanyiannya nanti. Baiklah. Besok. Oh, mari kita sama menari. Kesini kita menghibur hati. Ayo, ayo. Kita akan manggil seraga-seraga untuk berunding dengan kita. Baik, Pak Nahoda.
Kita saudaga-saudaga di Kuala Peningat ini terhutang budi kepada Nahoda Tanggang dan orang-orangnya. Sebagai tanda berbesar hati, patutlah kita memberi hadiah yang sesuai kepadanya dan kepada orang-orangnya. Ya, kita sekalian bersetuju. Saudara-saudara, saya mengadakan tindakan ini bukanlah tujuan hendak mencari upah. Tetapi kalau saudara-saudara sekalian hendak memberinya, saya bagi pihak orang-orang saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Tuan Raja. Tuan-tuan, kami adalah utusan dari Baginda Raja Donan, Raja Negeri ini dan jajahan tanduknya. Kami diperintahkan berjumpa dengan seorang yang bernama Nahoda Tanggang. Adakah dia di sini? Saya Nahoda Tanggang. Apakah perintah duli tuanku? Jasa Tuan Hamba sudah sampai bertanya pada tuanku. Maka itu tuanku mempersilakan Tuan Hamba ke istana untuk menerima kurnia dari baginda. Terima kasih, Datuk. Titah tuanku hamba junjung tinggi. Hamba datang mana? Terima kasih. Nahoda Tanggang, tuanku, sudah lama beta mempercanangkan barang sesiapa yang dapat menghapuskan lanun-lanun di Kuala Peningat itu, beta akan kurniakan pangkat dan hadiah. Tetapi sebelum dari kamu, tak ada seorang pun yang berani menentang lanun-lanun itu, hingga beta terpaksa mencanangkan pula. Jika ada orang yang dapat menghapuskan penderhaka-penderhaka itu, beta akan menjadikan menantu beta suami kepada Putri Indra Kaca. Jadi sekarang, oleh kerana jasa dan keberanian kamu, beta kurniakan kamu pangkat Datuk Mangkunegara, dan perkahwinan kamu akan diadakan dalam 40 hari lagi. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harapnya. Kurnia tuanku patik junjung di atas batu jemala patik. Sebenarnya, jasa patik hanya kecil sekali tuan. Bagi beta, tidak kecil. Beta mahukan orang yang berani seperti kamu. Mudah-mudahan, banyaklah pemuda-pemuda yang akan mengikuti jejak langkah kamu, Datuk Mangkunegara. Bentar ya. Tuanku, bawa Datuk Mangkunegara ke rumahnya yang telah disediakan. Mohon patik, tuanku. Budi, Datuk. Kau bawa kapal kita tu belayar balik ke Tanjung Redan. Beritahu bapa mertuaku apa yang telah berlaku. Datuk, selendang ni kau pulangkan balik kepada Kenana. Beritahu padanya, lupakan sajalah padaku. Kau pandai-pandailah cakap ini. Aku takkan balik lagi ke sana. Baik, Datuk. Hati Bang Tanda, di manakah dia janji yang Abang takkan melupakan saya? Rupa-rupanya janji itu janji palsu semata-mata. Abang buat saya seperti barang bermana, diguna bila Abang suka, dibuang bila sudah jadi. Katakan dari hidup berputih mata dialah mati berputih tulang. Sungguh saya tak sangka si Tanggang boleh berubah sampai begini.
Saya rasa sudah terpaksa, Tuan Todagar. Tuan pun tahu sajalah, perintah raja mesti dijunjung. Kerja sendiri hanya digendong. Saya tak menyalahkan tentang keberaniannya. Yang saya pandang tak patut ialah kenapa dia membuang kenanga. Walaupun dia beristerikan Tuan Puteri, apalah salahnya dia beristerikan kenanga juga? Bukankah sudah menjadi kebiasaan di mana-mana pun, bila orang berpangkat besar, berharta pula, isterinya pun 2-3 orang? Dinda, Kanda rasa cukup berbahagia, cukup bertuah. Kanda tak sangka yang tuah Kanda dulu sampai menikah. Dinda juga tidak menyangka yang Dinda akan bersuamikan seorang mahkota yang terbilang berani dan keturunannya orang baik-baik pula. Barangkali kerana kita baru saja menjadi suami istri, maka perasaan Dinda begitu. Kalau dah lama nanti, jangan-jangan benci pula. Janganlah kami cuba nak menduga hati Dinda pula. Dan kalau benarkan dia sayangkan Dinda, bawalah Dinda pergi belayar. Kerana Dinda ingin melihat tamasya di negeri orang. Dinda tak takut ribut dengan gelombang? Dinda dengarkan dia lah kau dah terbilang. Jadi Dinda sikit pun tak bimbang. Baiklah, nanti kan dia perintahkan bahtera diraja supaya disiapkan. Kanda sungguh sayang pada Dinda. Nampaknya ada tanah di depan. Bolehkah kita tinggal mengambil bekalan, Datuk?
Nampaknya cuaca pun dah teduh. Elok kena kalau kita berlabuh. Ampun, Datuk. Ampun, Tuan Puteri. Tuan Puteri bersama-sama dia tahu. Ngarutlah. Jeruntung. Jeruntung. Betulkah kapal si Tanggang itu? Bagaimana kau kenal dia, nak? Hai. Saya ini cukup kenal dengan dia, makcik. Lebih-lebih lagi saya Tuan Puteri itu memanggil namanya Tanggang. Betulkah? Betulkah dia balik? Betul? Betullah, makcik. Lebih baik kita semua sembunyi. Apa yang dibuat nanti? Kau tak ulo-ulo jelutong? Tidaklah, lemik. Mari kita. Macam orang biasa tadi.
Marilah, Kanda. Marilah. Marilah. Marilah, Kanda. Makcik, mana ada anak makcik dalam kapal ini? Makcik tengoklah. Marilah, Kanda. Aku dengar dia ada di kapal ini. Itu pun dia. Itulah dia, tanggang. Tanggang anak mak, tanggang. Kau dah balik, nak. Kau dah mencapai cita-cita engkau, nak. Mak berdoa siang dan malam supaya kau selamat, tanggang. Perempuan tua ni dah gila agaknya. Mengapa dia mengaku dimak kanda-kanda? Tengok rupanya kotor, berselek, baunya tentu busuk. Jangan kasi dia naik. Oi, jangan naik. Tanggang, kenapa dia tak kasi mak naik, nak? Kenapa, tanggang? Ya, tengok ya, mak bakal kau pisang salah yang kau suka ke sana tu, nak. Ya, ini pulut panggang, tua keledek. Dah tentu lama kau tak berasanya, tanggang. Jangan kasi dia naik, kanda. Tidak tahu entah apa pula tipuannya nanti. Orang-orang di sini bukannya saja liar, tapi gila, kanda. Hei, pergi naik, kanda. Pergi! Kau panggil aku hei saja, tanggang. Aku ni mangkau. Aku bukannya binatang, tanggang. Ah, kau dah gila nama aku, mak aku pula. Mak aku dah tak ada, tahu? Mak kau dah tak ada. Jadi aku ni siapa, tanggang? Tak ingatkan kau. Siapa yang mengobat kaki kau? Masa kau diketip lipan, siapa yang membalut-lukan kau masa kau dipukul si jelutong? Siapa yang pergi ke rumah orang kaya Inas meminang si Montel hingga aku kena halau, kena maki, kena hamun? Bukankah aku? Aku makan, tanggang. Kau dah lupa kan? Kau dah lupa kan, tanggang? Ah, orang tua ni merepek. Eh, aku Datuk Mangkunegara. Ini istri aku, Putri Indrakaca, anak Raja Donan dari negeri Gajah Perak. Lagipun ini bukan kampung aku, kau tahu? Macam mana pula mak aku boleh jadi orang kampung yang kolot tak nolok sering kau ni? Ha? Eh, kalau kau mau kena apa-apa, cakap. Aku boleh kasih. Jika kau tak mau apa-apa, lekas. Pergi beramus balik ke darat. Pergi! Tanggang, bukankah betul mak kata kandung? Kalau kau dah kaya, kalau kau dah senang, nanti kau lupa daratan. Sekarang, kau sudah malu nak mengaku aku mak engkau, tanggang. Dan kau juga sudah lupa yang kau nak pakaikan aku dengan mas, tanggang. Nak beri aku rumah besar. Bermacam-macam dari kau, tanggang. Sudah, aku takut dengan ini. Sebab kita beramu saya keras. Tanggang, mak tak mau menuntut janji kau dulu, nak. Tapi mak rindu, rindu pada kau, tanggang. Kalau kau nak halau mak, mak boleh pergi, nak. Tapi berilah mak memeluk dan mencium kau dulu, nak. Berilah mak menghilangkan rindu mak dulu pada kau, tanggang. Tanggang. Tanggang, kesiankanlah mana. Oh, bukanlah.